Sahabat mutiara keluarga yang terkasih, perkawinan adalah suatu karunia dari Tuhan. Dan pasangan suami istri yang telah menerima kasih karunia dari Tuhan ini mewujudkannya dengan saling mengasihi, saling menghormati, saling mencintai, dan saling menjaga kehormatan dan kesucian dalam perkawinan. Ini sesuai dengan artikel 61 dari Amoris Laetitia. Kebahagiaan dan keharmonisan dalam keluarga sebaiknya dibangun dan diusahakan terus-menerus oleh pasangan suami istri, karena hal ini bisa menjauhkan dari perbuatan-perbuatan tercela yang bisa mencemarkan perkawinan. Semoga keluarga-keluarga yang diberkati oleh Kristus senantiasa mensyukuri kasih karunia dari Tuhan. Salam sukacita kasih.